lanjut aku dikasih tahu bahwa Nagini karakternya dikasih ke pemain lain. I actually wasn't disappointed. Mungkin cuma satu hari sempat sedih karena aku udah masuk fase yang tinggi banget, udah diterbangin ke London dan ketemu Fiona Weir langsung, dan udah deket banget dapetin peran itu, akhirnya nggak dapet. Sedikit sedih pertamanya, but after that I just moved on, karena aku percaya kalau misalnya kita nggak dapet sesuatu itu everything happens for a reason, dan pasti bakal ada opportunity lain kedepannya yang sebagus itu atau mungkin lebih baik lagi. Tuhan selalu punya plan buat kita, and jadi aku optimistic aja gitu.